Halo guys, sekarang gue lagi berkebun. Ini kegiatan biasa gue lakukan di pagi hari ya, selama hampir kurang lebih mau 2 minggu lagi mendukung kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah. Ya, work from home. Mungkin ada beberapa di antara kalian mungkin akan merasa sangat membosankan, tapi bagi gue sangat senang sekali karena gue bisa menyalurkan hobi gue sambil berkebun, juga bisa melakukan aktivitas kegiatan sambil bekerja di rumah. Oke guys, gue lanjut lagi berkebunnya ya. Semua di halaman belakang rumah gue. Yuk guys, ikut yuk, kita lihat yuk. Halo guys, sekarang kita berada di halaman belakang rumah. Gue udah mulai mau bekerja, work from home, menjalankan tugas gue. Oh ya guys, sebelum gue melakukan aktivitas, gue mau kasih info nih kalau rumah gue ini berada di klaster Samata, Kota Harapan Indah. Jujur waktu pertama kali si sales kasihan ini rumah nih, gue langsung suka banget guys, tertarik, terbesit di pikiran gue, wow, ini gue harus mau ngapain aja nih, ngeliat taman belakangnya yang sangat luas. Langsung gue pengen berkebun, pengen dibuat area santai seperti ini guys, jadi gue bisa nggak harus di dalam rumah guys, gue bisa di luar melakukan kegiatan gue nih guys. Di samping itu juga banyak kelebihan-kelebihan lain di klaster ini guys. Yang mana pada waktu gua kerja, gua tidak perlu khawatir meninggalkan anak istri, keamanan 24 jam. Anak-anakku juga sukanya di luar rumah guys, jadi mereka sangat senang karena di sini tamannya juga sangat luas. Balai warga juga sangat mendukung untuk kita acara bapak-bapak, ya istri-istri juga. Ya intinya mereka sering kumpul-kumpul guys, di tamannya sangat bagus, sangat banyak. Dan satu lagi ya, jujur guys, di sini banyak orang punya mobil rata-rata 2-3 guys, jadi kita tidak saling berantem karena jalannya sangat lebar, jadi mereka bisa parkir di halaman depan rumah mereka guys. Oke lah, kalau dibilang banyak lebihnya nggak kerja-kerja nih guys, gua lanjut kerja dulu ya guys ya.